Terima kasih banyak guys atas support semuanya. Jangan lupa dengerin. Lagu baru Ayu Ting Ting jadi trending nomor 1. Umi Kalsum getol bantu promosikan, malah dicibir. Dilansir kanal 247. Lagu baru Ayu Ting Ting dan penyanyi Turki Kerensem, yakni Apalah Cinta, kini telah bisa dinikmati di sederet platform musik tak terkecuali YouTube. Menariknya, dalam kurun waktu singkat, lagu yang menggunakan dua bahasa itu telah ditonton sebanyak 4 juta lebih. Tak ayal, Apalah Cinta kini menduduki posisi nomor 1 di YouTube. Alhamdulillah, Apalah Cinta telah ditonton dan menjadi trending nomor 1 di YouTube. Yay! Tulis Ayu dalam keterangan video, terima kasih untuk semua yang telah mengapresiasi single baru saya dengan Kerensem, I Love You All. Rupanya tak cuma Ayu yang rajin mengunggah cuplikan video klip Apalah Cinta di Instagram. Sang ibu, Umi Kalsum, juga getol mempromosikan lagu tersebut. Bahkan saat pergi liburan, Umi Kalsum dengan girangnya dan begitu hafal menyanyikan lagu baru putrinya itu. Sejumlah netizen pun langsung ramai memberikan komentarnya. Namun, jika di Instagram Ayu memperoleh sambutan baik dan dipenuhi pujian, Umi Kalsum justru menuai cibiran. Rupanya netizen memberi komentar pedas lantaran Umi Kalsum dinilai norak dan terlalu berlebihan.